Hawa-hawa lebaran udah mulai terasa ah. Ih, bikin apa, Kak E? Bikin kue lah, kan udah mau lebaran. Kue apa? Kue lidah mertua tiri. Ih, pedes sekali lah itu. Iya, memang sampai doer. Ya udahlah, Kak, aku ke depan dulu ya. Iya, iya. Eh, Begu, kok sepi kali kampung ini? Kayak kampung zombie. Kemana semua? Ah. Hah, orang ini yang puasa, aku yang lemas. Eh, si Panso, udah ada kue lebaranmu di rumah. Simpanso. Kau induknya? Belum ada kue raya kue dah. Ah, pas sekali lah sayangku. Kau tengok, ada contoh kue lebaran ini. Ada katalog toples, ada katalog sejadah, ada juga mukena. Nah, cocok kau rasa, Ira. Ambillah untuk lebaran biar makin meriah, sayang. Lagi cengap aku ini dah. Ah, setiap jumpa selalu cengap kau bilang. Udah mau lebaran ini sayangku. Apa kata dunia kalau di rumahmu gak ada apa-apa? Janganlah begitu sayang. Sebagai umat muslim, kita harus meriahkan Ramadan ini dengan kemenangan. Setahun sekalinya. Masa gak ada? Ambillah. Nyah. Murah-murah aja aku jual ini sayang. Ini toples orang kaya, tapi murah aku jual. Ih, ada toplesmu ini di rumah, jadi orang kaya lah kau. Hah, mukenanya ini. Waktu kau nanti sholat id, kau yang paling cantik di kampung ini. Luna Maya putus. Belilah sayang, ah. Jangan kebanyakan mikir kau Eda. Cemana, mumpung ada diskon ini, spesial untukmu. Nantilah dak, aku cari dulu duitnya. Ya udahlah, kalau nanti udah ada duitmu, langsung kau jumpain aku ya. Ya. Cabut tahu. Mandi kau, bau kali, ah. Walah, udah mau hari raya, kepala pening. Ada aja penyakit orang miskin nih, ah. Ih, pening kali aku mikirin hari raya ini. Gak ada duitku. Mak, beli baju raya lah, Mak. Yono, kepala mama pening, Yono. Baju raya aja kok dari semalam lah. Ah, mama pun gak ada baju raya. Kau minta baju-baju raya. Jangan kan baju raya. Hari ini kita buka apa pun gak tahu, Mama. Tidur kau! Naik pitem aja Yono inilah. Hah, pening-pening baju raya. Panas, gak ada AC. Miskin, aku miskin. Ih, naiklah darah tinggiku ini. Aduh, sebelum masuk rumah sakit tidur aja lah aku ya. Ah. Alah Mak Bayo, kemana lah aku cari duit lebaran ini? Tak ada tanda-tanda rezeki mau datang. Jualan pun tak laku. Jualan ini itu tak ada yang mau beli. Apa salahnya, Jang? Ah. Heh, belum lagi nanti pulang kampung, pegangan tak ada. Heh, lama bayo. Tak mungkinlah lebaran tak kukasih THR anak-anak itu, Jang. Eda! Udah ada kue lebaran kelen, dak? Belum ada lah, dak. Aduh, gawat. Mati kita. Cemananya? Udah mau dekat lebaran, belum ada persiapanmu. Ini nah, ku kasih kue lebaran. Ada paketan di sini, Eda. Duduklah aku dulu ya, sayang. Ayo, bayok, yuk. Nah, tengoklah, sayang. Ini contoh-contoh kue. Ada juga ku jual ini. Ada toples, sejadah, ada mukena. Tengoklah terus, sayang. Tengok. Mana cocok? Bisa kita diskus nanti. Ah. Lengkap kali, Eda. Lengkaplah, cinta. Kita kalau jualan gak nanggung-nanggung. Pilihlah, sayang. Pilih. Cuman begini, dak. Belum ada duitku. Pahatop sayang. Pahatop. Usahakanlah, ya, dak. Gini ya. Tiap tahun ku tengok kalau kalian lebaran, tetangga saudara datang ke rumah. Apa yang dicari? Kue raya, ya, dak. Kue raya. Kalau di rumahmu nggak ada kue raya, itu jadi bahan gosipan di kampung ini. Malu kita sayang. Malu. Apa nanti kata dunia? Lucu kali lah Eda ini. Masa lebaran gak ada kue rayanya dia? Gitu katanya. Biar rumah kita miskin Eda. Tapi di dalamnya itu lengkap. Ada semua. Tunjukkan sama orang-orang kalau kita itu ikut merayakan Ramadan yang spesial ini. Mukena harus baru. Toples harus baru. Jangan pecah-pecah. Terus apalagi sejadah harus baru. Harus kita pikirkan itu Eda. Jangan kosong melompong kayak gini rumah kita pas lebaran. Ya udah. Kalau nanti udah ada duitmu, kau telpon aku biar datang lagi aku sini ya. Ayo dah, ayo. Ayo dah, ayo.
Oh bang, bang. Oh bang, bang. Hapun dai, alamak bayo. Hah! Kayak mana lebaran kita ini, Jang? Hancur landai, udahlah itu ah. Tahu usah kau pikirkan lebaran, tak usah kita lebaran. Apa lagi? Memang gak ada solusi dari otakmu itu yo. Gak lebaran pula kau bilang. Malu lah Jang, ah apa kata orang-orang nanti. Udah, ku jual aja kereta di depan itu yo. Untuk pegangan lebaran kita nanti. Lumayan kalau dijual itu Jang. Tok soal kau landai, kau jual itu. Tak peduli aku yo. Ah, ganggu aja. Daripada aku tak lebaran, mending ku jual kereta ini. Ginilah kalau nasib punya laki tak kerja, pemalas. Semua barang dijual. Allah, wabah. Allah. Jadi ceritanya nggak ada nih Om, uang THR tuh Stella. Kok Om ngomongnya gitu sih? Walaupun kita udah gak kipingan lagi, tapi kan Stella pernah bikin Om remelek. Ayo dong Om, transfer uang THR Stella ya. Kok gitu kali sih Om? Kalau gak yaudah deh uang pulsa. Om? Halo Om? Ih, biasaan deh kalau gak dikip pasti gak cair. Stella, kawanin mama ke pajak yuk. Ngapain, Ma? Iya, belanja lah deh untuk lebaran nanti. Mama mau gantiin sofa itu lah, udah patah-patah kakinya. Terus itunya juga udah jebol-jebol. Sama ganti gorden juga, jelek kali nanti rumah kita waktu lebaran. Yuk lah, Stella kawanin mama. Aduh, mama aja lah. Stella mager kali, Ma. Nggak semangat mau kemana-mana. Terus ayolah Stel kawanin, kalau mama sendiri nggak berani karena nggak megang duit banyak, takutnya cukup. Kalau sama kau kan enak, mama milih apa aja ada duitmu gitu loh, nanti kau tinggal nambahin. Kalau nggak mintalah duitmu sini, biar mama pergi sendiri aja. Aduh mas, Stella juga lagi kering banget. Jangan duit-duit terus dong. Selama bulan puasa ini, Stella tuh nggak ada pemasukan mah. Kalau enggak, minta kawanin Wasri aja tuh. Dia kan jago nawar. Kalau mama malu, biar Wasri yang ngomong. Kenapa muka miskinnya, mah? Pasti dikasih deh harga-harga murah. Mama di belakangnya aja gitu, pura-pura nggak kenal sama Wasri. Pasti dikasih sama yang jual. Udah, mah, bawa Wasri aja. Udah paling betul itu kalau tawar-menawar. Oh ya juga ya, Stel. Betul juga yang kau bilang itu. Iya, makanya. Mama juga jangan terlalu boros dong. Cukup-cukupin lah duit itu ya. Yaudah ini kita Pak Sri lah aku dulu, Stel. Minta kawanin dia. Pergi mama ya. Iya, Ma. Hati-hati. Aku main-main ya. Sri. Oh, Sri. Sri. Ih, tidur dia ah. Sri. Eh, Sri. Ih, Sri inilah kalau tidur kayak orang mati dia. Kalau ditengok-tengok ini, kalungnya Sri besar juga ya kan? Apa aku ambil aja untuk tambah-tambahan lebaran? Karena takut juga aku ke pajak cuma bawa uang sikit. Pasti sofanya mahal, jutaan itu harganya. Belum gordennya lagi. Apa ya Sri, colong aja lah kalungnya dia ini. Lumayan ini, untuk tambah-tambahan beli sofa sama gorden. Pakai ini aja lah aku belanja, gak nawar-nawar lagi aku pasti. Cair, cair. Sama antingmu Sri. Wah, kalung aja kasihan. Tiap hari kok ada aja orang baru di kampung ini. Curiga saya. Jangan-jangan roh ini nyanyinya ini. Bisa jadi. 6, 7, 8, 9, 10. Siji, loro, telu. Oh pak, tukar uang baru gawe THR kapan lo pak? Ojo deket-deket rayangku pak. Mengkontek lo. Ya udah besok lah kita tukar ya bu. Piro-piro iki ditukar pak. 5.000-nya 100. Mm-hmm. 10.000-nya 200. Mm-hmm. Dimpulnya
400. Iya. 20-nya 300. Heeh. 2000-nya 500. Itu aja lah, Bu. Yakin nggih, Pak? Ya Allah, saitik tenan. Dulurmu sing teko Gunung Tua kono, akeh lho, Pak, pecahan botole. Yakin tukar sak ngono iku. Jadi maumu berapa, Bu? Ya udah suka tibu lah, mau tukar berapa lah. Ah, ya wis, sesuk kabeh iki tak tukar nang bank wae. Ambek aku tuku roti ya, Pak ya. Iya, Bu. Belilah kue sana. Udah tahu padahal dia mau nukar duit berapa. Tanya lagi awak. Pancingan kali perempuan. Iya. Tumben kau bawa kereta, Dai. Enggak biasa-biasanya. Mau kemana? Iya, Bayo. Rencana mau ku jual kereta ini. Tak pandai yang sebetulnya aku nemu kereta. Tapi karena mau ku jual, ku paksa lah ini. Mau sama siapa kau jual, Dai? Tak tahu aku, Bayo. Makanya aku bawa aja kereta ini. Kalau ada orang, ku tawarin. Kenapa dijual rupanya, Wak, Dai? Coba nak tak ku jual kereta ini. Yang palaan aku mana nengok laki ku, Jang. Asyik bertidur aja di kamar itu. Iyo, lebaran ini pun tak ada duitku, Riz. Kue lebaran tak ada, baju raya tak ada, semuanya pun tak ada lagi di rumah itu, ha. Masih kosong, Bayo. Oh, lagi butuh uang, Kondai. Samalah, aku pun semua lagi kosong. Apa-apa pun gak ada di rumahku itu. Berapa mau kau jual, Dai? Biar ku bantu jualkan. Udah jual copat aja lah, Riz. Ah, poning kali kepalaku. 5 juta sama aku. Selebihnya terserah kau lah mau jual berapa sama orang. Mau kau jual 7 juta, 8 juta. Yang ponting, boksi sama aku 5 juta. Udah. Betulan, Dai. Biar ku bantu ini. Ah, sini biar ku jualkan. Ah, jual lah. Copat. Aku pun lagi butuh duit kali nih, Dai. Aduh. Kalau bisa copat aja, Riz. Aku perlu kali ini, yo. Udah, bismillah aja, Dai. Doakan cepat laku. Nanti kalau udah laku, langsung ke rumah, yo. Iya, tunggu aja lah. Hati-hati. Yo. Ih, hari ini kok semeromong tenan, yo, Pak. Panas tenan, lah. Ya, syukurin aja lah, Bu. Namanya puasa, nggak boleh ngeluh. Ah. Oh, Pak. Royo ini nggak ngechat omay. Ngapain dicet? Masih bagus rumah kita nih, Bu. Warnanya masih terang kok. Dasmu iku ya api, kayak ngene kok api wala pak, matamu iku lho. Nah, wis ireng-ireng bletek kayak ngene kok pucet warnae. Ora mencolok tenan lho, Pak. Ayolah, Pak, tiap tahun iku biasane wong nek arek lebaran, wala omahe dicecet kabeh, ambek matae sakit, deloki lho, Pak, yo. Yo, cet yo. Ya udahlah, kabarin Bang Sutris ya, Bu. Suruh ngecek rumah kita biar cantik. Yo, kok tak kabari Sutris. Pak RT, ada rencana mau beli kereta? Ah, nggak ada lah, Riz. Untuk apa saya? Orang kereta saya masih bagus kok. Nak murah ya ora popo. Piro iku, Riz? 7 juta aja, Bu RT. Punya wak mendainya ini. Dia minta tolong jualkan aja. Wah, bawa perek lah. 7 juta. Mahal tenan. Orang masuk angkanya iku. Kereta butut ngono kok 7 juta sih. Weh, jadi Bu mau berapa? Masih bagus ini loh. 3 juta ya. Enggak lah, Bu. Orang si Mendai pun tadi suruh jual 5 juta ya. Aku nggak dapat komisi lah. Ah, nak 5 juta gini tak kei. Nah. Cash tak kei 5 juta gini. Oke lah, Bu. Biar cepat. Kalau 5 juta minta aku komisinya ya, Bu. Gemblong ke. Wes duitku sing metu kok. Aku ngei komisi menembek kue. Hei. Kue minta komisi, ya ambek sing cair, iku lo si Mendai. Nyo, gelem ora. Cemana, Riz? Biar cepat. Udah kau minta aja komisimu sama Wak Mendai. 200-300 ribu dikasih tuh. Ini mau lebaran bilang, semua orang butuh duit. Gitu bilang, Bu RT cuman berani 5 juta. Dikasih deh itu. Oke lah, Pak. Ngono lo, nyo. Hitung sih. Ya udah, makasih ya, Bu. Ya, engko minta ayam beda ini. Masak ngatasi Bu atau si bunge. Iya, udah. Pergi aku ya, Bu. Iku ya. Loh. Eh, kuncinya ndi? Enggak pakai kunci tuh, Bu. Engkol aja langsung hidup. Kalau mau matikan tutup karburatornya. Oh, alah, memang kereta butut. Bu, ngapain lagi sih beli kereta? Kita tuh enggak butuh. Motomu iku ora butuh. Eh, royo mengko. Ake tenang dulurmu dateng nang kene iki ya. Ha? Pikirno, kereta kita
gugur siji, makane aku iki tak beli siji maneh gawe dulurmu. Mendang rusung-rusuin aku. Ngeru kowe, ha? Aku nak dulurmu teko minjem kereta tonggoe kreto kene, ini engko gawe nang kreto digosip-gosipi. Makane tak beli, aja gosip-gosip meneh. Ngerti? Eh. Mau kowe? Ah, wis lapan dia aku. Jelek kali mukanya. Eh. Takut aku, kok bisa aku nikah sama dia? Ya Allah, baru sadar jelek kali. Kalau nanti keretanya laku 5 juta, ku belikan apa untuk lebaran nanti, yoh? Ah, udah pasti kue raya. Kue raya, sirup, konal pot kolong. Ah, tak perlu aku beli kenal pot kolong untuk apa, Bayoh. Kereta pun tak ada. Peston. Tak perlu juga lah peston yang bodon, Jang. Yang pastinya baju rayo. Baju rayo. Sama Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Wak Mendai, tengok aku bawa apa ini? Alamak, Bayo. Apa ini, Jang? Cahih, yo. Siapa yang beli keretanya, Riz? Yang copatan, Bayo. Pak RT, Wak Mendai. Oh, berapa kau jual? Hai, itu dia Wak Ndai, Bu RT enggak mau lebih. Jadi mau enggak mau 5 juta lah aku jual. Tapi bagilah aku Wak Ndai dari yang 5 juta itu, hitung-hitung komisiku. Ah, mana bisa? Yang udah gilaan kau, Jang. Perjanjian kita 5 juta boxi sama aku. Setelah itu terserah kau, Risma, mau jual berapa? Mau 8 juta, 10 juta? Kan itu ku bilang, Bayo. Ini masa lagi aku ngasih komisi ke kau. Wah, ya, jadi enggak ada dapat sama aku. Ya enggak lah, enak kali kau minta sama aku. Aku pun perlu duit, Risma. Nanti menipu kau. Sebotolnya udah dapat kau di sana. Kau jual 8 juta, kau minta lagi sama aku. Kiri kanan kau dapat, ya kan? Ah, babi lah. Kau fitnah pula aku ya. Aku kalau udah dapat, Wandai, enggak akan mungkin aku minta sama kau. Aku enggak kayak gitu orangnya. Ya jadi cuma mana lagi? Itu udah sepakat kita, Bayo. Sama aku 5 juta, terserah samamu berapa. Pandai-pandai kau lah, Jang. Ah. Ah, enggak bersyukur kau, Ndai. Kau suruh jual cepat. Udah cepat itu ku jualkan. Memang kalau berurusan sama kau, Ndai, enggak pernah jelas. Capek yang ada. Tolong, emasku dicuri orang. Tolong. Tolong, emasku dicuri. Pak RT, tolongin aku, Pak. Emasku diambil orang, Pak. Aduh, kok bisa ini? Pak RT, tengok si Mendai. Enggak mau dia ngasih komisi sama aku. Ya tak mau lah aku, Pak RT yang kasih. Saya enggak ada... Pak RT, tolonglah dulu. Boleh jualanku. Aduh, apalagi nih. Yang mana mau didengar? Tenang dulu, Dak, tenang. Masku ini, Pak. Sabar, Sri, sabar. Apa itu janjian nih, kalau sama dia? Diam dulu kalian, hei diam. Belilah sayang, udah ampun kali aku jualan tadi ya tadi. Ah, pening kali kepalaku. Apa ini, tolong Pak RT. Ya ya, aduh Pak, aduh Pak. Aku gila, aku gila. Keblong kalian semua. Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Tunggu aja lah, nanti datang aku. Mati Ndai. Oh, hidup kok. Udah. Iya. Yang pastinya baju rayo. Baju rayo. Sama Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Ini, masa lagi aku ngasih komisi ke kau? Wah. Hei, kasih dia Pak RT. Ya ya, tolonglah ya ya sayangku ya. Hei,
Jangan-jangan roh ini ya nih. Ya udah, nanti kabarin di Mas Utris ya, biar ada uang masuk dia. Ada. Ya Allah, baru sadar jeleknya nih.